Dia sudah sadar. Mantap. Udah sadar, woi. Stop. Akhirnya kamu sadar juga, Nawi Bukun. Kamu dicariin sama mamamu. Kasihan banget dia mencari kamu, Ibu Kun. Dan kenapa kamu malah join sekte bleble-ble, Ibu Kun? Aduh, Pak Tampan sangat kecewa dengan kamu, Ibu Kun. Iya, Ibu Kun. Lu kenapa join sekte bleble-ble sih, Ibu Kun? Mana ngebukin gua duluan lagi? Kan yang sering jahat sama lu si Jibes. Kenapa gua yang diincar duluan, Ibu Kun? Aduh, sakit semua nih badan gua, Ibu Kun. Gua gak mau tahu, pokoknya lu harus biayain gua rumah sakit, Ibu Kun. Okasan mencari Watashi. Pasti sangat khawatir. Jadi gini deh, aku ceritain kenapa Watashi menjoin ke sekte bleble-ble. Jadi pas pulang itu, habis petampan cerita, Watashi ketemu sekte bleble-ble. Dan tiba-tiba langsung jadi sekte bleble-ble aja. Watashi gak tahu apa yang terjadi, petampan. Dan untuk Crispy Kun dan juga petampan Kun, Watashi sangat gomen nih. Dan Watashi minta maaf. Ya, maaf sekali karena Watashi tidak tahu apa yang Watashi lakukan. Buset, wibu banget dah. Agak jijik sih ya, Wibu Kun ya. Ya, gue maafin Wibu Kun. Tapi tetap aja lu harus ngobatin gue. Lu harus bayar pengobatan gue, Wibu Kun. Pak Tampan juga lu gebukin sih tadi. Lu harus bayar pengobatan Pak Tampan juga, Wibu Kun. Watashi gak punya duit, Crispy Kun. Gimana kalau Watashi bayar pakai anime aja, Crispy Kun? Gak mau anime. Duit ya, Wibu Kun ya. Duit maunya. Udah. Pak Tampan tidak diganti rugi dengan pengobatan, tidak apa-apa. Kamu, Wibu Kun, obatin Crispy dengan kekuatan animemu itu. Karena korban sekte bleble-ble itu, kekuatannya akan bertahan selamanya. Jadi kamu punya kekuatan itu selama-lamanya. Hah? Kekuatan apa, Pak Tampan? Lu punya kekuatan bisa berubah jadi anime, Wibu. Tadi lu gebukin gua sama Pak Tampan, lu berubah jadi anime. Aduh, sakit banget dah pokoknya. Hah? Watashi bisa berubah menjadi anime? Aduh, malah terwujud dah impiannya. Aduh. Makin Wibu dah pasti. Iya, kamu bisa berubah. Kamu tinggal pikirin aja kamu mau berubah menjadi apa. Cepat, berubah yang bisa menyembuhkan orang. Cepat. Oke. Coto mate. Watashi berpikir dulu ya dengan kekuatan anime Watashi. Watashi ingin fokus ya. Bentar. Oke, Watashi sudah tahu mau berubah jadi apa. Oke. Ya, Watashi berubah jadi Sakura yang bisa menyembuhkan orang. Cepet sembuhin gue sama Pak Tampan. Udah kesakitan kita ini. Keburu hantu bleble-ble datang kesini, Wibu Kun. Cepet. Oke, coto mate. Nah. Wah, udah sembuh, Wibu Kun. Badan gue juga sakit-sakit lagi. Iya, nih Pak Tampan juga merasa sangat segar sekarang. Itu Pak Tampan, sekarang gimana cara kita keluar dari sini, Pak Tampan? Watashi punya kekuatan anime. Watashi tidak sabar untuk pamer. Ayo kita keluar dari sini. Gimana cara keluarnya, Pak Tampan? Watashi ingin keluar dan segera pamer ke seluruh orang. Buset dah, Wibu. Makin menjadi-jadi aja dah wibunya. Buset. Crispy Kun, pelankan suaramu dan jaga sikapmu ketika berbicara pada Watashi. Kamu mau, Crispy Kun? Watashi gebuk dengan kekuatan anime lagi, ha? Diam, gua sebanyak bacot ya, Crispy Kun. Wah, udah berani, Wibu Kun. Nah, tapi gua takut sih. Udahlah, gua diam aja dah. Yaudah, serah lu lah, Wibu Kun lah. Emang lu kuat sekarang? Mau gimana lagi? Malah berisik. Kita tuh harusnya berpikir bagaimana cara keluar dari sini sebelum hantu bleble-ble datang.
Ayo bantu Pak Tampan untuk berpikir, cepat. Oke, Pak Tampan Kun, Watashi akan bantu dengan kekuatan pikiran anime Watashi. Ya kalau Crispy itu tidak usah diharapkan ya Pak Tampan ya. Otaknya tidak bisa untuk berpikir. Dia juga tidak punya kekuatan anime. Jadi dia suruh diem aja ya. Yaudah Pak Tampan, Watashi bantu. Buset, harga diri gue diinjek-injek sama Ibu Kun. Tapi gue gak bisa ngelawan. Soalnya gue takut banget sama Ibu Kun sekarang. Dah, gini amat dah. Oke, Pak Tampan Kun, Watashi udah menemukan cara untuk keluar dari tempat ini dengan pikiran anime Watashi. Jadi untuk keluar dari tempat ini tinggal seperti ini, Pak Tampan Kun. Nah, kita sudah keluar dari tempat ini. Buset, nah Ibu Kun sangatlah cerdas. Gak seperti yang itu tuh, ya. Ibu Kun sangatlah cerdas. Ya, oke. Gak apa-apa. Siapa dulu dong Pak Tampan Kun? Watashi gitu loh. Watashi memang hebat. Apalagi dengan pikiran anime Watashi yang sekarang. Hebat banget pokoknya. Gak kayak itu tuh. Tuh, yang disini tuh. Yaudah Ibu Kun, yaudah yuk pulang ke rumahmu. Saya mau memberikan kabar baik untuk ibumu Ibu Kun. Ya. Dan kabar baik untuk saya juga sih. Tidak terbayang seperti apa nanti. Yaudah Ibu Kun, ayo pulang ke tempat ibumu. Kita harus antarkan kamu pulang Ibu Kun. Yaudah ayo ke tempat. Ayo kita pulang ke tempat. Dan kita tinggalkan ini tuh ya, kita tinggalkan saja. Ada, iya Ibu Kun ya, gak apa-apa. Ya setelah lu dah Ibu Kun ya. Aduh, biasanya dia yang digituin, kenapa sekarang gua ya yang diginiin? Aduh, ya ampun. Nana Wibu, akhirnya kita sudah sampai ke rumahmu. Tapi kenapa rumahmu gelap sekali, Nak Wibu Kun? Watashi juga nggak tahu, Pak Tampan Kun. Biasanya hidup sih lampunya, Pak Tampan Kun. Mungkin nggak ada orang di rumah, Pak Tampan Kun. Iya juga sih, ibumu kan lagi nyari kamu. Jadi kayaknya di rumah gak ada orang dah. Kata siapa gak ada orang? Hantu bleble kesini. Dan dia menyandra Burani. Bagaimana ini? Oi, oh my wah. Hantu bleble kun, lepaskan Okasan Watashi. Atau Watashi akan lenyapkan kamu, hantu bleble kun. Pernapasan wibu, tumbang wibu. Hampir semua anak gua saya menjadi wibu. Kalian sini, ke dekat Watashi, biar enggak kena hantu bleble lagi. Pernapasan wibu berubah menjadi Pak Tampan. Kamu berubah menjadi Pak Tampan, Wibu Kun. Sangat keren. Pernapasan wibu mengaktifkan sledingan wibu. Sleding. Kenapa pikiranku menjadi serba hebat? Beraninya kamu. Akhirnya dia dikalahkan juga. Tapi kenapa Nak Bleble belum sadar ya dari tadi? Aneh banget dah. Harusnya udah sadar sih sekarang. Dari malam sampai pagi.
belum sadar juga. Aduh. Petampan. Iya kan, kenapa Bu Rani? Makasih ya, udah nyelamatin anak saya, Petampan. Aduh, iya, sama-sama. Iya, nggak apa-apa kok, nggak apa-apa, nggak ngerepotin. Ntar kalau butuh bantuan lagi, bilang aja ya. Saya dengan senang hati membantu. Iya, Petampan. Nanti kalau butuh bantuan lagi, saya hubungin Petampan deh. Petampan memang bisa diandalkan. Oh ini Petampan, sebagai rasa terima kasih saya buatin makanan. Diterima ya Petampan. Aduh, iya, terima kasih banyak loh. Aduh, jadi gak enak nih. Eh, Bang, ampun Bang, udah Bang, jangan kejar saya lagi Bang, ampun Bang. Ada masih aja dikejar dah. Buset, dari kemarin dikejar mulu, gak selesai-selesai dah. Udah Bang, ampun Bang. Sadar juga gini dia. Tenang. Sekarang mereka sudah tidak berbahaya lagi. Mereka sudah jadi wibu, ya. Berbahayanya mereka tuh cuman bau bawang. Ya, mereka cuman bau bawang. Jadi tenang aja ya. Oke. Mereka udah enggak berbahaya lagi. Cuman bau bawang doang. Oke deh, mereka udah enggak jahat berarti ya sekarang. Aduh, untung aja udah enggak jahat lagi. Pantes aja deh bajunya udah beda sekarang. Iya, benar. Mereka cuman wibu sekarang. Kamu mau dianterin pulang enggak? Rumahmu di mana? Di desa sebelah, Bang, rumah saya. Ya udah, nanti saya anterin ya abis saya selesai makan ini, oke? Mereka itu siapa, Pak Tepan? Oh, mereka ini korban dari hantu yang menculik anak ibu, Bu. Sekarang mereka sudah sadar sih semuanya. Udah normal lagi pikirannya. Oh, banyak juga ya korbannya. Buset. Oh, harus hati-hati lagi nih, biar gak diculik hantu lagi. Watashi mau main ke tempat temen-temen dulu ya. Pamit. Watashi mau pamer kekuatan Watashi. Tapi hati-hati ya, jangan sampai diculik lagi loh. Yaudah, sana main. Hati-hati loh ya. Iya, tenang. Watashi bakal hati-hati kok.